Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Puan Sarah dan juga kawan-kawan sekalian. Masih okey lagi? Masih. Okey, bagus. Okey, hari ini saya akan membicarakan tentang langkah menangani masalah disiplin. Sebenarnya banyak pihak yang bertanggungjawab dalam menangani masalah disiplin di sekolah, tapi hari ini saya akan fokuskan kepada ibu bapa saja. Kerana ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Betul atau tidak? Betul. Okey, jadi yang pertama, ibu bapa ni mereka perlu memberikan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya kepada anak mereka. Kerana kita ni sebagai anak, kita sebenarnya dahagakan kasih sayang daripada mereka. Kalau boleh kita nak lebih, lebih, lebih dan lebih lagi. Jadi, walau sibuk macam mana sekalipun, ibu bapa ni perlu luangkan masa dengan anak mereka, tahu apa yang berlaku dengan anak mereka dan dengar isi luahan hati anak mereka. Sebab disebabkan kurang kasih sayang ni lah, pelajar ni dia mencari kasih sayang dekat luar dengan melakukan masalah disiplin. Sebab bagi dorang, kalau dorang buat masalah disiplin, orang akan bagi perhatian kepada mereka. Jadi sebab itulah ibu bapa ni perlu memberikan kasih sayang yang secukupnya. Yang kedua ialah didikan agama yang sempurna. Didikan agama yang sempurna ni penting untuk diterapkan dalam diri anak-anak dari kecil lagi. Kerana melentur bulu tu biarlah dari rebungnya. Sebab agama ni, semua agama tidak kiralah Hindu, Islam ataupun, dia mengajarkan perkara yang baik. Jadi agama ni dia mendorong untuk kita membezakan yang mana satu kaca, yang mana satu permata. Ia juga memberi kita dia menjadi satu benteng, yang benteng diri yang kukuh untuk kita menepis segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi secara analoginya, ibu bapa ni kena bagi didikan agama yang sempurnalah kepada anak mereka, start dari kecil lagi. Yang ketiga adalah menjadi suri teladan. Seperti yang kita tahu, segala gelagat ataupun tindakan ibu bapa ni kita lihat dan kita akan contoh. Jadi ibu bapa ni dorang tidak bolehlah seperti ketam menyuruh anaknya untuk berjalan dengan betul sedangkan dia sendiri tidak betul. Menyuruh anaknya untuk tidak merokok tapi sendiri merokok. Sebab ibu bapa ni dia akan kita menjadi satu cermin kepada anak-anak tu untuk melakukan perkara yang baik. Jadi haruslah sentiasa melihat menjadi suri teladan yang baiklah. Secara kesimpulannya, ibu bapa ni kena ambil berat tentang masalah disiplin anak-anak mereka di sekolah. Kerana masalah disiplin ni sebenarnya dia perlu dibentuk dari rumah lagi. Kerana kebiasaannya, apa yang kita buat di rumah, kita akan tonjolkan di luar. Betul atau tidak? Nah, jadi ibu bapa ni lah perlu menjadi satu faktor utama untuk membentuk masalah disiplin anak-anak ni. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih.